Salam Sobat Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam Agung Sejahtera. Rahayu Kipangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Ta'ala, saya kembali diberikan waktu dan kesempatan dalam keadaan sehat serta perlindungannya untuk menyampaikan tentang arti pesan simbol berlambang burung perkutut lokal asli hutan Jawa dalam tayangan ini. Perkutut dalam tayangan ini adalah milik Sobat Pemerhati SPC Nusantara, disampaikan melalui WA konsultasi yang saya terima, diulas secara publik. Berdasarkan pertanyaan Sobat Pemerhati pemilik perkutut ini, saya akan menjawab. Baiklah Sobat Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, burung perkutut lokal asli hutan Jawa atau peksi Jawi akan dinilai secara keseluruhan berdasarkan ilmu perlambang kawruh ajaran ageman Bani Jawi, menyampaikan pitutur wasiat pesan leluhur tentang pedoman arti kehidupan. Tentang pedoman atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Ta'ala telah menciptakan semua makhluk hidup itu dalam keistimewaannya masing-masing berdasarkan keyakinan dan kepercayaan ajaran ageman Bani Jawi. Ilmu perlambang yang disampaikan oleh leluhur digambarkan dalam corak yang dimiliki peksi Jawi ini. Baiklah Sobat Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, silakan mengikuti ulasan ini dari awal hingga selesai sehingga memahami apa yang akan saya sampaikan. Burung perkutut lokal asli hutan Jawa dalam tayangan ini dinilai berdasarkan ciri fisik lahir yang ia miliki, yaitu adanya tampak bola mata perkutut ini berwarna hitam. Bola mata perkutut yang berwarna hitam seperti tayangan ini dikelompokkan dalam kelompok perkutut Wisnu. Meskipun secara keseluruhan tampak bulu perkutut ini tidak semu kehitaman, dikarenakan bola mata tampak diamati secara penuh tampak berwarna hitam, maka perkutut ini disebut dalam jenis Wisnumurti. Baiklah Sobat Pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, perkutut Wisnumurti ada beberapa jenis, di antaranya yang tampak didukung oleh bulu secara keseluruhan tampak semu kehitaman. Selain itu, Wisnumurti didukung dengan corak warna bulu seperti umumnya, ada yang semu kemerahan, semu kekuningan, semu kehijauan, sesuai dengan unsur warna lainnya. Diketahui dalam pitutur Jawa, Wisnumurti adalah kepercayaan adanya titisan Sang Hyang Batara Agung atau merupakan bagian
dari Zat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berwujud. Wisnu sendiri diketahui sebagai Sang Hyang yang menjaga tentang keseimbangan alam, atau disebut sebagai Batara, yang bertugas menegakkan keadilan bagi makhluk hidup. Wisnumurti sendiri diartikan perkutut ini gambaran adanya titisan Wisnu yang selalu ada dalam setiap era atau zaman. Secara inti, gambaran perkutut ini sangat baik dipelihara oleh siapa saja, dianggap dan dipercaya. Unsur kekuatan secara aura perkutut ini, jika dipelihara, dapat membawa suatu ketentraman dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan yang sudah berumah tangga. Selain itu, dipercaya saat kita memelihara perkutut kelompok Wisnumurti, perkutut ini jika selaras searah seimbang dengan pemiliknya, aura yang dipancarkan dapat menetralkan energi negatif, atau dipercaya dapat menghilangkan energi negatif di sekitar. Maka perkutut Wisnumurti banyak dicari dan ingin dipelihara oleh sobat pemerhatinya. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, Wisnumurti jika dinilai dari warna bulu yang tidak semu kehitaman, maka ia memiliki pesan terkait unsur kehidupan dalam arti lainnya. Dalam hal ini akan saya sebutkan atau saya jelaskan secara terpisah dari tayangan ini. Demikian secara inti apa yang telah saya sampaikan tentang perkutut milik sobat pemerhati dalam tayangan ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan salam Agung Syahtera, Rahayu Kipangestu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.